Okey, selamat datang guys. Apa khabar? Selamat datang ke channel Pro Application Services. Kita kali ini berada di Bukit Jelutong. Kita ada di satu sebuah banglo, rumah banglo di Bukit Jelutong. Kita akan buat sebuah lantai berkeluasan 1400 square feet, design metallic epoxy yang berwarna hitam, little bit of black, little bit of putih, white and dengan grey colour. So kita saksikan video guys. Alright. Selamat datang kembali dalam channel Pro Application Services. Saya Wan Amirul. Kita membuat specialist on decorative epoxy flooring. So hari ni saya dekat job site lagi. Keluasan lebih kurang 140 meter persegi. Lebih kurang 1500 kaki persegi. So dekat sini kita berada di basement kapak. So kita buat heavy duty epoxy mortar dengan underlayment dia, mana lapisan bawah dia, dengan finishing design metallic epoxy. So kita kena saksikan guys, saksikan macam mana kita orang buat, macam mana kita orang berperang dekat bawah gua ni. Sebab kat bawah ni line phone pun tak ada, apa pun tak ada. So saya tak boleh buat live, saya boleh shoot video saja. So it's okay. So kita saksikan sama-sama guys. Alright. Okey, untuk pancuran pertama ni kita ratakan metallic epoxy yang berwarna silver di atas permukaan epoxy hitam dengan menggunakan squeegee air atau penarik air. Okey, proses ni atau lapisan ini kita panggil sebagai base, lapisan base yang berwarna metallic silver. Setelah lapisan base diratakan dengan squeegee air itu, kita akan start letak dia punya highlighter putih dan kita akan swing roll dengan menggunakan mohair roller untuk createkan permukaan seumpama macam marble. Okey, untuk pengetahuan semua, lining dekat parking ni digantikan dengan lampu LED yang telah ditanam pada lantai. Casingnya telah ditanam pada lantai. Okey, casing ini akan diletakkan LED, lampu LED yang berwarna biru. Okey, sebelum tu kita telah masking tape keseluruhan casing supaya sewaktu proses sekarang ni epoxy tidak masuk ke dalam casing LED, supaya akan datang untuk maintenance sekiranya ada LED tu rosak. Jadi kita boleh tukar LED tu dengan mudah. Kita boleh buka casing tu dan kita boleh tukar LED tu dengan mudah.
Okey, dekat sini kita ada 6 parking bay, 6 kotak parking. Dengan lining dia adalah LED strip yang berwarna biru. So, 6 kotak parking dengan satu driveway. So, kalau kita tengok dekat sana, sana adalah pintu masuk dia. Pintu masuk dan dekat sebelah sini adalah dia punya ramp di mana kereta akan masuk dari sini, dan dia ada 6 parking macam saya explain tadi. Dan pintu masuk tu dia ada lift untuk naik ke atas, atas rumah. So ini kawasan ni adalah dia punya basement car park. Okey. Basement car park. Okay guys, kita tengok kat belakang ni macam mana kita dah buat kerja-kerja yang kita dah motor, kita grout dan kita buat lapisan grout coat, dan kita ada lapisan colour hitam sebagai background dia. So colour dekat sini adalah colour background dia colour hitam. So saya masukkan colour silver, silver grey dengan campuran sedikit highlighter putih. Kita nak bagi dia nampak macam marble tu kan. So thank you guys yang dah share, yang dah subscribe, yang dah like, yang dah komen, yang bagi pendapat. So terima kasih banyak-banyak. So doa-doakan kami stay safe guys daripada COVID-19. So kita akan bersama lagi, akan datang dalam video-video akan datang, sama ada projek ataupun sama ada updates dari segi material, dari segi material epoxy, dari segi technical. Okay, thank you guys. Bye.